Kalau tidak ada buku, ya buku susah, kamu boleh ambil piring di rumah, tapi yang bawahnya itu yang rata, jangan yang ada tidak rata, nanti kamu susah. Contoh ini, ya ini rata, ya. Oh, sama juga tuh. Contoh seperti itu. Jadi pilih salah satu, ya. Kamu kalau tidak ada bed, boleh pakai buku. Tidak ada buku, boleh pakai piring di rumah. Tapi jangan piring yang kaca, ya. Jangan piring kaca. Nanti kalau piring yang kaca bisa jatuh, pecah, ya. Malah kamu yang dimarahin oleh orang tuamu. Karena yang ada saja. Oke, jelas ya. Dalam waktu 1 menit, ya, dapatnya berapa? Terima kasih.